Ini Ki. Aduh. Ketak. Sahabat-sahabat. Jadi saya mendapat laporan dari Ki Bawor nih Oh, kamu. Apa itu? bahwa di lokasi ini ada yang berkedok. Wah. Jadi kumpul kebo berkedok Iya, agama. Ustaz. Kalian tahu dari mana kok kami ini sedang Dari saya berkumpul? tahu dari Ki Bawor. Nih, warga di sini sudah resah. Ada yang laporan. Aku kira. Kenapa itu pakai hijab hijab pakai peci apa nih pakai peci kalau Iya, kelakuan kayak gini ya kita ini santri sebenarnya. ah ente Kurang itu jangan tahu. mencemarkan nama baik Iya, soalnya di sini astagfirullah itu lingkungan lingkungan santri. Mungkin ini pada nyamar. iya pada nyamar ini kelakuannya kayak gini pada kumpul kebo Saya kira juga, kayak Ustaz. nggak bersalah itu wanita eh Neng dari mana kalian ngapain kalian Pengunjung semua astagfirullah katanya, pengunjung Ustaz. bukan orang sini. Enggak, Bukan enggak. asli sini? Saya bukan asli sini nih. Iya, benar. Kita Jadi nggak masuk sahabat-sahabat, sebenarnya. Ngapain saya kalian tadi berbuat mencoba ngapain? menelusuri tadi sebelum ke sini Kita nggak masuk. Enggak, tadi bahwa kamu giliran-giliran gantian ceweknya. lokasi ini sering terkena bencana. Jadi sering diajab gitu loh. Kampung ini tuh, kata orang, kampung ini sering diajab. Nah, dicari penelusuran-penelusuran, dicari penyebabnya ternyata di sini ada yang kumpul kebo, sahabat-sahabat. Iya, Ustaz. Mungkin ini salah satu Aki kira penyebabnya. kebo beneran. Ternyata ini manusia juga. Kalian hanya Iya. nuduh mungkin. Karena kami santri, kami sedang ngaji biasa di sini. Ngobrolin masalah ngaji. Ngobrolin masalah Ngaji. Tadi kayak yang mendesa-mendesa. Siapa yang mendesa? Mungkin tetangga mungkin. Tetangga Mungkin dari mana? tetangga gimana kan tadi Ki Bawor ngintip dari Iya. tadi. Kamu tadi giliran yang cewek itu belum katanya. Hah, gantian kamu. Mungkin salah dengar mungkin. Mungkin salah dengar. Kita tuh beneran biasa-biasa tadi aja. Ustaz. Coba Ki sama Ki Bawor aja dulu urusin. Tanyain interogasi semuanya Ki. Itu bandel kamu bukan bawa-bawa itu bukti. Kalian berbuat mesum nih. Emang jangan jangan disorot, jangan jangan di kamera. Ya, eh, diam kamu, bandel kamu ah. Ini juga, aduh, perempuan-perempuan. Jadi ngapain kalian? Pakai kamera dong. Wah, malu-malu. Terus kalian tadi berbuat gitu gak malu? Hah? Enak. Kita mah lagi belajar ngaji. Belajar ngaji. Belajar, kan? Bukan belajar ngaji mungkin. Tadi belajar ngapain, ha? Nikah dulu. Lagi ngebahas ngaji. Eh. Itu kameranya harus tolong. Kita ini sering tadi kalian ngapain? Kawin heula amun arek mendesa-mendesa teh. Kita kawin heula atuh. Jangan naon Ki. Jang di rojok wae. Jago sulap juga kamu ah. Selain gitu. Astagfirullahalazim. Oh, pusap. Tuh. Neng. Katanya pusap Anda dari tadi. tuh gak ada rasa penyesalan atau apa udah berbuat kayak gini malah kayak gitu. Iya. Yeah. Ini karena memang kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa apa? So, ngaku ke Pak Ustaz sih ya. Tadi ini naraun sih ya. Tolong bang, jangan di kamera bang. Sok-sok, ngaku lah. Tadi ini naraun goblok. Iya. Kita tadi kita kawin. Tumpang tindih sih ya tadinya. Iya. Tumpang tindih sih ya. Bawa ke Pak RT apa gimana ya? Aduh, jangan, jangan. Jangan. Ampun. Bawa ke orang tuanya tuh biar dikawinin, dinikahin. Jangan, pokoknya begini. Neng ya. Kameranya, kameranya jangan atuh. Biarin biar orang tuanya tahu. Kalau memang kita punya salah, ya udah kita akan pergi. Jangan, Ki. Potong ulunya. Jangan. Biar enggak. Nikahin aja. Nikahin aja. Ntar tanya dulu ini perempuannya, Neng. Gimana mau dinikahin enggak? Tuh kan, Ustaz. Ya kenapa tuh kayak gitu kalau gak mau mah ya? Selagi tidak ada yang tahu, selagi tidak ada yang tahu gitu maksudnya. Tuh kan. Kamu gimana ini, Pastor? Benar ya. Ini nggak ada nyesal-nyesalnya. Nggak mau dinikahin. Itu kameranya atuh. Cuma mau enak doang, katanya biar gonta ganti. Gak ngerti itu sih, kameranya itu. Perempuan kayak gini ada ya? Hah? Ada. Banyak, Ustaz. Gimana? Potong aja. Jangan, jangan. Potong apanya, Aki? Ini burungnya.
Astagfirullah. Kalau perempuan kasihnya. Astagfirullah. Ya. Enggak boleh atuh. Wah, enggak boleh. Kamu itu udah berbuat dosa, Pak Ustaz. Ya. Dosa yang ngelakuin itu tehnya. Iya, Ki. Kalau misalkan Aki kayak gitu juga, Aki ikut dosa nanti. Hah? Ikutan dosa? Ikut dosa, iya. Emangnya kenapa? Jangan dipotong dosa. Gini aja, ini perempuan-perempuannya bawa aja sama Aki. Baji, serahin ke Pak RT, Ki, bawa. Neng, ikut. Ayo, ikut. Ini laki-laki dua di sini. Sini. Ayo. Nih, sana. Yo. Jangan panggil Pak RT sini. Dijingking ku Aki. So, terangkat sorangan. Punya rasa malu kayak gitu. Karman di sini. Duduk. Ampun, Pak Ustaz. Saya akui saya memang salah, Pak Ustaz. Anda datang ke kampung orang hanya untuk mencemarkan nama baik orang. Nama baik kampung orang, nama baik santri, nama baik agama kalian tuh mencemarkan. Enggak boleh berkedok seperti itu. Kirain kita enggak bakal ada yang tahu. Astaga. Kalaupun ya, manusia enggak ada yang tahu, tetap saja Allah itu Maha tahu. Paham tidak? Sekarang kalian harus bertanggung jawab. Aduh, ya. Bertanggung jawab gimana, Pak Ustaz? Udah, Pak Ustaz. Harus bertanggung jawab, kan. Di luar juga banyak warga. Iya. Udah kasih Pak RT. Udah. Ya, biar Pak RT yang urusin. Soalnya kan ini haknya Pak RT. Iya sih. Tapi kesel ini. Ini kayak Pak Ustaz aja berpakaian seperti ini nih. Ini juga pakai sama. Iya, mereka itu jadi berkedok agama. Padahal kumpul kebo. Tuh. Kalian nih kagak mau ngelakuin itu. Itu warga-warga di luar pada kumpul. Mau gebukin ini katanya? Iya. Gimana tuh, Kang? Jangan. Mau digebukin? Jangan. Bang, saya, digebukin warga sekampung kalian tuh ya. Pasti. Enggak boleh, Ki. Kalian, Ki, saya mau henti. Enggak boleh, Ki. Udah, itu udah. Udah pula. Mararane. Hmm? Marane yang sekadar itu bukan manusia. Ya, kerjaan. Ya, dia nih yang paling ini nih, bukan saya, Ki. Bukan nama saya, Bang. Banget ada tembakannya Renol. Ampun, Bang. Ampun. Ya. Baik, kita akan tanggung jawab, Ki. Kita akan nikah, Ki. Ah, bohong kalian. Ya, harus gimana dong kita, Ki? Supaya enggak digebukin sama orang. Harus diaduin nih. Kepala harus diaduin. Ya, Ki. Ya apa? Tolong, Bang, jangan di kamera, Bang. Kita salah, Bang. Kita salah. Aki bukan tukang masuk goblok. Jangan sampai tahu orang tua kita, Ki. Iya. Lah, kenapa? Kebejaan. Nanti saya kan justru kena amukan. Astagfirullah. Kan justru itu, Bang. Enggak ada kebejaannya. Pokoknya hubungi orang tua ini sama orang tua perempuannya. Iya. Dua itu. Kenapa main, jangan? Main memang masuk goblok. Abang-abang wahai. Ya. Kumain apa, Ustaz? Kita hubungi orang tuanya. Enggak boleh, Pak Ustaz. Digebukin atau? Orang tua saya sama Pak Ustaz juga. Takutnya kenapa-napa nanti. Mending digebukin keluarga aja sama santri-santri di luar, ya. Jangan, Pak. Jangan. Kata warga gimana, Bro? Kata warga. Saya kesini. Soalnya warga yang di luar udah pada resah enggak mau, Bos. Tunggu dulu di sini, saya coba cek warga dulu ya. Ya, Bos. Aduh. Awalnya sih tadi enak-enak. Sekarang gimana? Makan enggak rasa enggak enak. Tuh. Siap-siap aja buka bonyok. Hah? Awalnya saya nyoba di terus? Nah, kok enak. Terus? Terus ya, lagi? Lagi. Kok makin enak? Makin enak, Ki. Hah? Maaf, Ki. Iya, ampun. Awan.
lagi, nyoba lagi. Wah, enak. Oh, keenakan. Cik, pernah ngamuk. Warganya pernah ngamuk. Harus sabar bisik-bisik. Kita sendiri mau gebukin lagi katanya. Gebukin? Iya, mumpung lagi sendiri katanya. Kalau gitu beresin aja. Selesin aja. Buat pingsan. Mana kamu? Nunduk. Buat pingsan Ki, terus langsung ke sana, saya tunggu di warga ya. Seret aja ke sana. Iya, iya, Ustaz. Tapi jangan sadar, buat pingsan dulu dibawa ke sananya. Iya, soalnya kalau kayak gini takutnya kabur. Saya duluan ya. Iya, iya, Ustaz. Cepetan ya, hati-hati. Iya, iya.